Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Haikal sabar, gak boleh kayak gitu ya. Selamat ya buat tim futsal Kunanta atas kemenangannya. Maaf ya, tadi aku sebenarnya gak sengaja. Ulala, apa kalian bilang? Minta maaf. Kalau mau minta maaf jangan sama saya. Minta maaf sama santri-santri saya tuh, hah? Ya maaf Ustaz. Yang udah kalian curangin tuh. Itu kalian tadi gak sadar apa? Hah? Santri saya si Lukman. Kalian injek kayak begitu. Kalian injek kakinya. Gimana mau lompat? Terus Sobri, kalian tendang. Ustaz sakit. Ini pada kenapa sih? Ustaz, ya? Kaki saya jangan diinjek juga dong Ustaz. Ini juga. Kaki saya juga sih. Aduh. Haikal dan yang lainnya, kalian pun juga gak boleh dendam ya, harus bisa memaafkan. Ayo. Ya, kita udah maafin kalian semua. Benar gak teman-teman? Iya. Ingat, anak-anakku semua, buat siapapun, sesama umat muslim ataupun sesama manusia sekalipun ya, kita harus bisa saling memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 yang artinya, dan jika kalian memaafkan serta kalian tidak memarahi lalu kalian mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fahim tuh? Fahim nah. Aduh, Sobri, cepetan sana mandi, nanti kita gantian. Enak aja kamu nyuruh-nyuruh, kamu aja dulu. Sobri, ingat kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, mandi itu gak boleh ditunda-tunda. Betul tidak, teman-teman? Dodot, kenapa gak kamu aja yang duluan mandi? Risana, duluan kayak mandi. Capek. Ya elah, Dodot, emang kamu doang yang capek? Kita ini semuanya udah capek juga kali, Dodot. Itu mah namanya sungguh Dodot egois. Yaudah, kalau kayak gitu, mending kita tidur aja. Ya kan? Iya. Aduh, yuk. Ini jagoan Kunanta nih, ngantuk nih. Assalamualaikum. Ulala, ini kenapa geletakan begini kayak ikan tongkol belum dibungkus? Bangun. Tuh, baru gedot kan? Tuh, asik banget tuh. Aduh. Kalian semua ini gak denger apa? Azan maghrib sudah berkumandang. Ayo rapi-rapi dulu, bersih-bersih dulu, ganti baju. Siap-siap sholat berjamaah ke masjid. Kan kalian tahu, sholat berjamaah itu lebih utama, ya? Aduh Pak Ustadz, saya tuh capek Pak Ustadz. Saya tuh malas banget nak mandi Pak Ustadz. Nanti kalau orangnya mandinya berebutan, nanti gayanya juga berebutan Pak Ustadz.